bapaknya si Badai. Jangan. Ayo sini. Hey. Badai. Oke. Ya, biar main nih. Ini nah, guntur. Badai, petir. Ini. Oh, ya teman-teman. Kalau karakter ini sama kalem sih. Kalem banget teman-teman lihat. Beda sama si guntur. Beda banget ya. Tuh, ya teman-teman. Oke. Dilihatin dari sana, dari ujung dilihatin. Nah, ini dari kita nih, dari Ben terus ke Guntur ke Badai. Nah, ini oke teman-teman. Nah, oke lanjut ke Badai apa? Guntur ini Guntur teman-teman. Nah, ini Guntur. Oke, Guntur. Ini Badai. Nah, teman-teman agak mundur dikit. Nah, ini si Badai ya, Mas Bagi. Mas Bagi, coba mainkan dulu. Dia aja digendong lah si Badainya aja. Ayo. Gendong Abang Gadai. Yuk, gendong. Ada. Gendong. Ayo. Ayo sini. Hei. Ayo. Loh, macam mana lah? Loh, betul lagi kan? Kalau si Jody ini sangat kalem teman-teman, sangat tenang. Mana? Lain dari tempat yang lain. Woi. Oke. Woi. Teman-teman lihat ini, mau lagi? Badannya ini mau ganti kulit teman-teman. Tuh. Nih nih. Lihat. Nih udah buka nih, mau lagi? Mau lagi? Sendiri? Iya, biarin aja. Biar aja ya. Biarin aja. Biar dia ganti sendiri, teman-teman. Lihat tidurnya nih ya. Tuh, panjangnya nih ha. Teman. Ayo makan dulu lagi, Bina jalan lagi. Ayo. Soalnya ini si bagiannya sifatnya agak
tenang ya. Iya, tenang ya. Tapi entah kalau nampak juga. Kita pasti bisa dari depan. Mundur lagi aja kalau nampak. Oh, dah. No, lihat itu teman. Oke teman. Nah, perbedaannya. Ya. Jadi kalau bener si petir kita nggak bisa ngasih tempel kayak gini teman-teman ya. Karena si petir kalau ditempelin sama itu langsung nyerang. Agresif lagi ya. Nakal berarti ya. Nakal. Nakal. Tapi kalau pakai sama guntur, alhamdulillah bisa aku. Nakal. Kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Kita bisa lihat bareng-bareng. Mereka enggak saling serang. Mana ke bawah? Ya, teman bisa nampak perbedaannya si guntur sama si badai teman-teman. Nampak ya? Si badai mukanya agak serem ya lagi ya. Iya. Tapi kalem. Kalem. Sama kayak manusia tuh, kayak orang tuh ada juga. Enggak serem tapi hatinya ada kecil. Nah ini sifatnya si badai. Jangan. Loh. Loh. Ih, keren banget teman-teman. Los pokoknya. Ora rewel. Nah, ini badai sama guntur teman-teman. Mereka jen. Sangat akur. Tapi kalau memang dari postur badai. Coba deketin teman-teman ya, biar nampak dekat. Kepalanya. Sini. Kasih goda sini biar sih. Guntur ini mau nengok. Nah, oke, okay, sini. Nah, gitu aja ya. Nah, kita sahabat, kita saudara. Oke. Nah, luar biasa. Ya. Turut. Baru kali ini ya, Mas Hoki ya. Ya kan syakur ya, Mas Hoki ya. Dulu pernah si guntur ditempel kayak gini, teman-teman, sama si petir. Tapi gigit. Langsung saling menyerang, teman-teman. Tapi ini, alhamdulillah, guntur sama badai, akur. Mantap. Ya, nampak tingginya mana? Tinggi si badai ya. Oke. Napa ya? Nah, si guntur agak kecil kepalanya ya. Jauh kali lima kali ya. Jauh. Tapi kalau panjangnya tetap panjang si badai. Karena nah, kalau saya pribadi belum tahu membedakan jantan dan betina. Akur deh ya. Nah, mantap nanti. Ini mau kita apain mereka nih? Kita masukin aja. Kita nikahin aja mereka. Nanti penghulunya kabur liatin kobra. Oke, buat teman-teman semuanya udah jelas ya. Kita di rumah ada 3 king cobra. Nanti kalau ada sesuatu lagi ketemu lagi, kita kabari Mas Wagi ya. Oke, kita nggak tahu kapan ketemu lagi. Pokoknya Mas Wagi ada tempatnya dan sekarang masih tahap pencarian Mas Wagi ya. Nanti dalam proses pencarian. Oke. Jadi ini kita apa? Selanjutnya Mas Wagi? Kita kasih masuk kandang karena ini si guntur apa si badai ini lihat. Posisi mau ganti kulit teman-teman. Nah ini kemungkinan besar untuk sisik yang bawah ini masih terlalu muda, jadi biar lepas sendiri aja nanti di dalam kandang ya. Kasian Mas Wagi ya, iya. Kalau kita lepas. Kalau nanti dipaksa kita kupas, pasti ini kalau terlalu besar pun gampang kita. Oke ya, jadi teman-teman seperti itu udah jelas ya. Kita hari ini sudah kita keluarkan semua kobra Mas Wagi ya. Mohon maaf ya buat teman-teman jangan contoh adegan ini ya Mas Wagi ya. Takutnya nanti ada banyak komentar kenapa gini nanti berbahaya dicontoh sama anak-anak. Nah, mau jadi buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak tolong hindari seperti ini karena nanti dalam pengawasan ya, Mas Wagi ya. Oke, teman-teman, ada kata-kata buat Mas Wagi buat teman-teman di depan sana penonton. Oke, buat teman-teman, buat sahabat-sahabatku, dulur-dulurku ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah dukung channel kami berdua. Semoga rezekinya, amalnya, rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Amin gitu tuh. Puasa. Amin, Tir. Dan buat yang komen-komen negatif tentang kita, saya doakan. Amin. Semoga panjang umur. Amin gitu tuh. Semoga dilimpahkan. Amin. Gitu. Amin loh. Oke, teman-teman terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.